Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera semua, apa kabar Mas Iqbal? Hari ini guys, saya akan tunjukkan anda bagaimanakah caranya kita berlari secara virtual menggunakan aplikasi Zwift, menggunakan device RunPod daripada Zwift guys. Oke okay guys, ini ialah RunPod. RunPod ini ialah jenama Zwift yang telah dikeluarkan oleh Zwift untuk digunakan semasa berlari menggunakan app Zwift. Ianya agak kecil dan dihidupkan oleh bateri saiz CR2032. Okey, ianya agak kecil dan juga ringan. Okey, right. Untuk membuka dia kena ada dia ada lock kat belakang tu. Boleh gunakan kunci ataupun wang shilling 20 sen ataupun 10 sen ya guys. Macam saya guna kunci lah. So kena buka dia ikut lawan jam. Dan bila kita pasangkan balik menggunakan kunci ataupun shilling, dia akan menyalakan lampu ni. Okey, kita akan letak dia pada bahagian kasut, tak kisahlah bahagian kiri ke kanan. So ini ialah dia punya holder, kita masukkan ke dalam tali kasut dia ataupun laces. So pastikan dia dalam kedudukan yang selesa lah. Alright. Dan kita akan lekatkan dia dengan dia ada lock dia mengikut pusingan jam. Di situ dah lock. Dan dia ketuk-ketuk, dia akan mengeluarkan warna hijau. Bermaksud dia boleh, ianya berfungsi dengan baik guys. Alright. Sebelum kita bermula guys, jangan lupa kita gunakan begini heart rate sensor untuk kita letakkan pada bahagian tadi kita di dalam. Alright. Okay guys, saya sekarang menggunakan naik di atas treadmill secara perlahan. Dan jika kita tengok automatic key, saya punya laptop dia memang dah connect dengan saya punya heart rate dan juga footpads. Search lagi untuk footpad untuk run speed anda juga ada di sini. So jangan lupa guys, anda perlu calibrate bahagian ini untuk menentukan kelajuan yang anda rasa normal. Okay. Mungkin 9 itu normal, mungkin 8 itu normal untuk anda. So, anda hendaklah menghabiskan proses ini dulu. Alright, contohnya kita akan habiskan okay, kita buat inilah. Anggap ini normal. Sebelum kita akan berlari seperti biasa di sini sampailah speed itu 7 eh. So, kini proses yang penting, kita akan calibrate. Di mana saya juga akan berlari. Tapi proses dia agak panjang, okay? Ada 3 point device calibration 3 kali. Proses dia agak panjang. Normal, slow dan juga fast lah, yang paling laju yang anda rasa sesuai. Alright, 8.5. 8.5, kita lajukan sedikit. Entah kita. Alright, sukses. Thank you. Kemudian okay, fine. Kita masuk terus ke dunia utopia. Kita mungkin berlari di mana-mana saja. So kita pergi ke kawasan yang ramai sedikit eh. Ramai sikit. Kita pilih tempat dia yang sesuai, yang orang suka berlari. Mayfield, biasa Mayfield ni ramai orang di dalam stadium. Jom kita pergi ke ini eh. Alright. Tengok. Kita dah berlari geng.
Lari lah kita. Ah. Heart rate ada, saya punya footstep ada, pace berapa. And guys, so pastikan anda perlahan-lahan lah. Laju-laju lagi. Pulang pada anda. Baju hitam tu saya ni. So agak successful, sorry bergegar. So bila saya stop, bila saya berhenti, bila saya berhenti, dia pun berhenti. Alright? Senang guys, itu saja cara yang mudah. Jom kita habiskan. Last one. Anda juga boleh tukar angle dia begini. Alright. Woohoo. Okay, cuba kita berhenti. Kita berhenti. Dia agak lambat sikit berhenti lah. Tapi dia berfungsi, alright? Teruskan larian. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.